Okey, kan saya ada cakap hari ini akan ada seorang lagi bersama kita orang. Siapa dia? Tada! Warnet. Ui. Salam geng. Warnet datang dari jauh, naik motor, naik skuter. Macam mana Warnet perjalanan? Yang dia hantar kau tadi minyak bukan lip dia tu. Sebab tak tolak Dia dah sampun dah. Dah sampun dah. Sekarang Banik dah sampai kat tempat Jejak Rimba, rumah Jejak Rimba. Sekarang kita akan pergi ke satu tempat lagi untuk berjumpa lagi seorang sahabat kita orang. Alright? Jejak Rimba, Banik dan juga Damacai. Hari ini saya jadi tuan rumah lagi. Eh betul lah Cai, bila masuk kau tu jadi gelap je. Tapi siapa yang gelap benar ni? Tapi yang penting hati saya terang. Hati terang, alhamdulillah. Okey. Okey, so percayaan. Okey, so kita orang kali ni bergabung di sini di Kuala Mentiga. Dan ada sikit aktiviti bersama Damacai lah. Bersama-sama. Yes, bersama-sama Damacai. So lokasi pertama kita orang adalah di kedai makan. Okey, kenapa saya ajak pertemuan di kedai makan? Ya, ni pembelajaran ni saya dapat secara tak langsung daripada Damacai. Okey, masa mula-mula saya jumpa Damacai dulu, masa tu saya nak pergi mancing dengan dia. Sebelum tu saya tanya dulu Damacai sama ada tempat ni nak saya bagi tahu tak nama tempat dia ataupun tidak. Tapi dia cakap dia lebih suka kalau tempat nama tempat dia diberitahu, supaya bila tempat ni orang kenal, secara tak langsung bila orang datang sini nak memancing, dia akan membantu ekonomi orang sini. Biarlah kita datang bukan setakat kita mancing ikan dekat sungai doang, tapi dengan kedatangan kita ni dapatlah kita support ekonomi diorang. Dengan cara kita beli barang kat kedai-kedai diorang, kita makan kat kedai-kedai makan sini. Right? Itulah tujuannya. Memang niat kita orang macam tu. Saya dapat pelajaran daripada Damacai. Kalau kasi sini, sini depan tu ni sungai dah tu. Patut situ sungai Pahang. Tu dia. Bau Eko Merah. BAM. BAM. Bosor tengok tinggian dia. Yang kepala aku. Tengok. Umpan dah dapat. Okay, so aktiviti lewat petang ni pasang tajuk bersama Damacai. Okay, ini adalah tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama. Lupa nak beritahu mata kail dipinjamkan oleh Atan Fishing Channel.
Tapi macam biasa Atan pun bertindih program dengan kita, jadi Atan tak dapat bersamalah. Apa-apa pun terima kasih Atan. Atan Fishing Channel. Atan terlalu busy ya. Dia tak nak dengan kita. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa follow ke channel sahabat kita orang Atan. Okey, Atan Fishing Channel, link di ruangan description. Terima kasih Atan. Okey, pagi ni pergi tinjau tajur. Air turun mengejut pula. Belum ada rezeki lagi. Okey, dah macam ada teka-teki sikit. Apa teka-teki dah macam? Bentuk ya panjang. Panjang. Ada muncul depan belakang. Ada muncul depan belakang. Ada perut. Ada perut. Apa gaya? Apa gagaknya? Ya, seekor perahu tetelos. Ini perahu ya, kolek. Kolek atau panggil perahu dulu kala. Perahu kayu. Dia tetelos insiden. Habis chassis pun habis. Ini kira bangkai dia lah. Ah, nampak tu. Ah, tu dah. Ini adalah tajur yang terakhir ya. Terakhir. Namun dari sebarang hasil saja ya. Hari kurang molek tak ada rezeki. Tapi nak cerita inilah asam garam nelayan di sini saja ya. Ya. Kadang bukan ada, kadang tiada. Abang Ed kau lagi terer, dia tahu tadi. Dapat baju daripada Bang Ned. Pagi-pagi kita dapatnya. MSB Valley. Tapi baju kita tak buka lah sebab kita ikut. Ni tempat dah macam kita ikut petua dia lah. Hadiah jangan buka depan orang. Kadang macam punya petua, hadiah jangan buka depan orang yang bagi tu eh.
Okey, terima kasih Manet. Ah, terima kasih, saya pun dapat juga. Terima kasih Manet. Bu pun dapat. Terima kasih Manet. Baju jejak rimba nampak lagi. MSB Valley. Kita tunggu baju dia. Akan datang baju keluaran jejak rimba pula insya-Allah, tapi tak janji bila. Warna, jangan berharap. Oh, yang kau design warna pink tu ah? Apa pula warna pink? Agak-agaklah. Itu lagi kan. Yang ada bunga-bunga. Ah, iyalah. Ada mini love apa tu? Ada betul. Abanet menjala di jeram para-para lutut. Tak roti dan lah. Ini kira dah macam membalas pemberian lah. Abanet bagi t-shirt, dah macam bagi life jacket. Pasal dia tadi dia tak buat aku punya snorkeling, aku tak boleh bagi ni dua snorkeling kat sini. Dia dah datang tempat dia ni tu hari dia pakai pelampung di sini ya. Pelampung. Ya, ada dia bawa Spiderman. Ini anak buah dia. Ini mesti anak buah dia, dia hebat ni. Dah apalah buah tangan nak bagi kat Damai Chai. Ni ajalah, Chai. Ah, terima kasih banyak. Macam biasa. Makanan apa nama? Makanan compact dengan tali paracord 275. Untuk manusia? Untuk manusia, bukan untuk ikan. Untuk Banet tali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk biji paracord 550. Terima kasih. Tapi atas tanda persahabatan ni. Ha? Terima kasih. Saya memang gunakan ni. Sama-sama. Memang betul tepat pada orang yang bagi ni, tepat pada orang ni. Betul. Lepas tu jejak rimba pula dia ada nak beri juga. Okey, saya nak beri satu ni pada Damai Chai, satu pada Abanet. Okey, ini adalah tanda kenang-kenangan persahabatan. Okey, ini untuk kenang-kenangan dekat bot ke benda. Ini lain macam ni. Okay, satu untuk Abanet. Okay, sama-sama. Okey. Oh, ni aneh. Mudah bermanfaat. Pokok makmin. Okey. So sekarang kita nak menuju ke sebatang pokok yang banyak keunikan dan banyak memori kita ke situ. Pokok makmin. Yang dah macam namakan sebagai pokok makmin. Apakah itu pokok makmin? Nah, jom kita pergi tengok sama-sama eh. Jom. Pokok ni kalau buat kata dah macam, dia bagi nama pokok ni pokok makmin. Kenapa pokok ni dia dah macam panggil, dia kata pokok makmin lah, kita tanyalah tuan punya badan, kenapa bagi pokok makmin tak cek? Kerana pokok ni makmin yang perasan. Walaupun saya setahun berapa kali, banyak kalilah lalu lalang kat pokok ni, saya tak perasan unik dia apa ke pokok ni. Okey, keunikan pokok ni adalah dia batangnya ni berbentuk petak empat segi. Nanti empat segi. Yang atas tu pun rata. Nanti kita akan tunjukkan ya. Kalau atas ni dia rata je. So bolehlah nak tidur. Dan besar eh, lebar eh. Macam ni lebih pada badan. Boleh. Nampak ni berbentuk petak. Ni pandangan daripada tepi. Yang penting tu, di kesempatan ni juga, di atas pokok ni juga, saya nak ambil kesempatan ni untuk nak buka ni YouTube silver play button. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 selotip. So tip-tip ni pun saya nak minta sahabat saya 1, 2, 3 ni tolong potongkan. Sebab yang kawan-kawan saya semua ni, semua saya kenal melalui YouTube. Okay, melalui YouTube saya kenal mereka. Dan sampai ke hari ni saya bersahabat dengan mereka. Sebenarnya bukan bertiga orang ni saja. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang saya tak dapat nak bawa semua datang sini lah. Dan terima kasih juga kepada semua-semua penonton. Walaupun saya bermula buat video ni sekadar suka-suka, tapi kalau tak kerana penonton juga, mungkin saya tak teruskan buat video. Terima kasih kepada semua. Dan terima kasih juga kepada BG, tolong merakamkan video. Yang paling penting, terima kasih kepada family saya lah, anak isteri. Betul. Yang banyak bagi sokongan. Bila setiap kali saya beraktiviti di luar, bermakna isteri saya kena jaga anak-anak, dia kena uruskan rumah seorang-seorang. Dan kalau ada saya terlepas sebut, saya minta maaf sebab saya pun manusia biasa juga. Sedih pula rasa. Sedih. Rasa sebab jugalah. Kalau saya jadi dia, saya menangis lah. Tapi terima kasih.
Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita buka lah benda ni. Alright. Untuk potong tip yang pertama, kita minta Damacai potongkan. Dan disebabkan Damacai adalah nelayan nelayan mencari ikan di sungai. Sungai Tawang. Sungai Tawang. So, kaedah yang digunakan untuk memotong tip ni adalah menggunakan mata kail. Okay, simbolik kepada nelayan air tawar di sini. Ini Atan Fishing Channel punya, saya pinjam. Semoga Atan Fishing Channel pun dapatlah 100,000 subscribe. InsyaAllah. Lebih lagi bagus, betul. Lebih lagi bagus. Betul. InsyaAllah, kami soon. Terima kasih Atan. Dan saya ucap terima kasih lah sebab bagi saya buka ni. Tapi saya satu buka, kita buka lain-lain. Okay. So, boleh saya mulakan? Boleh, boleh. Okay, so betul. Dah macam saya potongkan dia lah. Bukan. Betul saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So take kedua kita minta jejak rimba lah. Dan jejak rimba yang apa tool yang dia akan gunakan untuk motong tip adalah tombak. Kerana tombak ni adalah simbol kepada jejak rimba. So sebab tombak ni adalah satu senjata penting untuk gunakan sebagai bentuk pertahanan diri dalam dunia survival. So tombak ni adalah simbolik kepada jejak rimba. Jadi kita minta jejak rimba potongkan dengan tombak. Potongkan tip tu. Sekali cucuk je. Sekali cucuk lah. Okey. Terima kasih Jepun. Sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi beraktiviti dan juga kepada para penonton yang berasal daripada channel Mat Min yang banyak juga yang support saya. Sebab kalau tonton dan perempuan tidak support saya, tidak mungkin, mustahil saya akan berada di paras ni. Sebab walaupun saya memilih jalan hutan dan pernah ditumah macam-macam, ada yang kata itu ini, tapi tak apalah. Itu tak ada masalah bagi kita atas dunia. Tapi terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sebenarnya perjalanan dalam dunia seorang YouTuber bukanlah perkara mudah. Lagi-lagi kalau kita pilih konten yang melibatkan dengan dunia luar seperti saya, Mat Min, Damacai dan juga Abanet. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih pun. Dan Damacai pun dia ada akaun YouTube ya. Jangan lupa follow sahabat saya Damacai ni. Yang follow, jangan lupa follow. Jom follow saya. Abang dia je dah bang. Tip yang ketiga ni saya minta Bang Net potongkan lah. Dan barang yang Bang Net akan gunakan untuk memotong tip ni adalah dama, geng. Dama. So dama ni berkaitan dengan kelulut lah. Kelulut. Okay. So dama ni penting dalam dunia survival juga ya, geng. Ayu api basah apa semua ada saya buat video lagi. Betul. Jadi, jom. Survival. Jom. Terbakar. Kita tengok kaedah digunakan. Bukan tak ada pisau, tapi kita saja nak gunakan kaedah simbolik masing-masing. Tak boleh, man. Tak boleh. Nak kena pakai sangat lubah juga. Okay. Disebabkan dama ni mungkin masih basah lagi eh. Dama baru pokok. So gunakan gergaji dama lah. So walaupun susah, kita akan potong juga sampai boleh eh. Mana boleh? Ha? Dia dama baru eh, geng, tak berjaya. Tak berjaya. Jadi kita try pakai benda lain lah. Okay. Tapi sumber hutan yang banyak ya. Sumber hutan jugalah. Jadi perumpamaan dia sama juga macam silver plate ni. Bukan semua bondo kita buat, kita rancang tu kita boleh dapat apa berjaya macam ni lah. Silver butter ni bukanlah susah, benda yang susah sangat. Tapi yang susah tu adalah apa? Silver button daripada aktiviti yang bermanfaat. Itu yang susah. Itu yang susah. Silver button daripada gosip mungkin mungkin tenang. Senang lah. Joget-joget. Bukan mungkin, memang sangat senang. Joget-joget. Yeah. Dan saya mohon kepada sahabat-sahabat semua follow channel sahabat-sahabat saya ni semua. Saya akan letakkan semua link-link dia. Follow sahabat-sahabat saya ni. Okay. Oleh kerana gagal pakai dama, so saya pakai daun palas. Duri palas. Punya duri. Punya duri. Dia daun palas ni pun antara apa macam video-video saya pun dia berkaitan dengan ekonomi orang asli. Ni daun palas ni pun berkaitan ekonomi dengan orang asli jugalah ni. Ya, betul. Dah mula terpotong. Alhamdulillah. Telah gagal menggunakan damar. Alhamdulillah. Okay. Dah terbuka dah. Ketiga-tiga tip dah dipotong dengan kaedah masing-masing. Sekarang masa untuk buka. Saya akan minta sahabat saya biji untuk bukakan lah. Okay. Dan sahabat-sahabat saya yang lain minta maaf lah, saya tak dapat nak bawa semua.
Ni kita minta biji buka kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sekejap sebelum tu. Kayak ni dan air ni pun merupakan simbolik untuk biji juga eh. Sebab dia banyak banyak beraktiviti di air lah. Mari kita tengok apa yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tengok. Inilah ada, dia. Ada lapisan. Ada apa punya? Alamak, ada lagi. Tak apa, tak apa, tak apa. Sepan ni aku boleh buat sedut air. Ini barang. Oh. Alhamdulillah. Ya Allah. Oh, jangan kena air. Syukur. Ada surat. Okey. Kawan naikkan. Apa yang ada dalam tu? Oh. Alhamdulillah. Mana tulisan makmin tu nak tengok? Nampak sikit. Okey. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Yang tak sahabat tak ada dalam video ni. Dan juga semualah. Semua. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Kasih anda saya terima. Torpedo ya. Dan pisau diving sentiasa di sisi.